Lebih lengkap soal pencarian 16 korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, yang terbaru 2 korban ditemukan pada Kamis kemarin. Nah, apakah proses identifikasi korban sudah selesai? Ya, Audrey dan juga saudara, kemarin di hari ke-6 pencarian korban KMN Ladang Pertiwi 2 kembali ditemukan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban pertama ditemukan pada pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah, sejauh 15 mil dari Pulau Pamantauan. Korban identifikasi berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 10 menit kemudian, korban kembali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki. 10 menit setelah korban pertama ditemukan dan juga sejauh 1 hingga 2 mil dari korban pertama ditemukan. Kedua jenazah kemudian dibawa ke Pulau Pamantauan untuk diidentifikasi oleh para keluarga korban. Namun hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tidak ada keluarga korban yang berhasil mengidentifikasi kedua jenazah tersebut, sehingga kedua jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai kronologis dan juga proses identifikasi, berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Muhammad Rizal, Kepala Seksi Operasi Basarnas Sulawesi Selatan. Iya, ini kan ada 2 jenazah yang kami temukan. Kita temukan kemarin di hari ke-6 operasi SAR tanggal 2 Juni. Kami temukan itu pada pukul 16.40 kurang lebih 15 nautical mile timur laut Pulau Pamantauan. Selang 10 menit kemudian kami temukan lagi jenazah perempuan kurang lebih jaraknya 1-2 mil dari lokasi penemuan jenazah pertama. Ya, dengan hasil tadi, Audrey dan juga saudara, maka dari 50 korban yang menjadi penumpang di KMN Ladang Pertiwi 2, ada sebanyak 31 orang yang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan hingga saat ini masih ada 16 orang yang dinyatakan hilang oleh tim Basarnas dan terus dilakukan upaya pencarian. Audrey. Jika masih ada 16 lagi korban yang belum ditemukan oleh tim gabungan, bagaimana fokus pencarian korban hari ini? Ya, Audrey dan juga saudara, di hari ini hari ke-7 pencarian korban KMN Ladang Pertiwi 2 dimulai sejak pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan rencananya akan terus dilakukan hingga malam hari. Dan juga dari konferensi pers yang dilakukan pihak Basarnas di Polda Sulawesi Selatan, proses pencarian akan terus dilanjutkan, diperpanjang selama 3 hari ke depan mengingat masih banyak korban yang belum ditemukan. Wilayah fokus wilayah pencarian juga diperluas menjadi 40 nautical mile dan juga diturunkan, diperkuat bersama dengan tim SAR gabungan, TNI Angkatan Udara dan juga Polairut menurunkan KRI dan juga heli seperti itu untuk memantau baik dari laut ataupun baik dari udara. Hingga saat ini tidak ada kendala yang ditemukan dari pihak Basarnas karena baik itu cuaca maupun gelombang air laut dan juga kecepatan udara itu masih tergolong normal. Dan juga untuk kondisi korban, ke-31 korban yang selamat, 11 diantaranya sempat diselamatkan ke Kalimantan, 7 dari Banjarmasin telah dipulangkan ke Kabupaten Pangkep, sedangkan 4 yang ada di Kota Baru juga telah dipulangkan ke Kabupaten Pangkep. Mereka berada di penginapan untuk mengikuti trauma healing seperti itu, dan juga pastinya diharapkan untuk seluruh keluarga korban untuk tetap bersabar dan juga menanti kabar terbaru dari pihak Basarnas. Audrey. 16 korban masih dicari, titik pencarian juga diperluas dan ditambah lagi untuk waktu pencariannya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan.